Kenapa? Tun, aku punya sesuatu informasi yang sangat hebat. Kali ini aku mengetahui TikTok hack yang sangat keren dan sangat satisfying. Kamu pasti bakal bilang, Bumbun, kamu keren. Oke, kamu keren banget. Aku sangat suka. Tunggu, Tun. Aku ingin kasih kamu lihat. Itu TikTok hack aku yang sangat satisfying. Mungkin teman-teman akan merasa satisfying juga di sini. Oke, yuk Tun, ikuti aku. Sini. Nah, TikTok hack yang pertama itu, kita pertama-tama harus membuat kotak dulu di sini. 1, 2, 3, 4. Begini gak simetris? Iya, betul. Buat kayak gini lagi tuh, nah, supaya gak simetris dia. Baru kita buat kayak gini juga. Kita ambil sen dulu guys, supaya dia lebih sejajar. Nah, di sini juga kita akan buat di bagian sini. Dan yang terakhir itu di sini. Oke, kalau udah bentuk seperti ini, kita tinggal isi dengan air guys. Kita akan panggil water. Kita taruh di bagian sini, di ujung-ujungnya guys. 1, 2, 3, dan 4. Oke, nah setelah itu kita akan membutuhkan namanya chest di sini. Terus untuk isi dalam chestnya, kita akan isi dengan si gold dulu. Dan yang terakhir iron guys. Oke, nah setelah itu di bagian atasnya kita akan isi dengan chest di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Kamu mau buat itu kan, tornado kan? Pengen buat tornado yang sangat keren. Nah, di sini aku tinggal isi-isi tuh si diamond dengan si gold dulu di sini, setengah-setengah aja guys, jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu kita isi bagian sini dengan menggunakan emerald dan iron guys. Kita isi dulu emerald di sini, dan terakhir itu kita isi dengan iron. Oke, kamu udah siap kan? Udah. Ceng, langsung kita hancurkan siap. Wow. Udah aku bilang salah. Loh, apa yang salah kamu di sini? Salahnya di sini, Mon. Ya ampun, ini harusnya di sini. Harusnya di sini, tuh. Tuh, bentar. Taruh airnya di sini, harusnya. Di sini. Coba ya, kita oke. Kita isi lagi. Ya ampun, ada yang salah, guys. Tenang, enggak apa-apa. Hidup itu ada yang salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan. Betul kan, teman-teman? Oke, kita coba isi lagi ya. Di sini kita isi dengan yang ini, dan di sebelah sini kita isi dengan yang gold. Udah, Momon isi semuanya. Kita langsung lihat guys, betapa satisfyingnya ini. Kita pukul-pukul semua. Apakah dia berputar? Enggak juga. Alirannya udah salah. Oh, coba aku perbaiki dulu ya guys. Nah, udah kita perbaiki guys. Langsung saja kita lihat satisfying TikTok hack Minecraft. Langsung kita hancurkan semuanya. Wah, kamu lihat tuh. Tunggu, kita bersihkan dulu bagian samping-sampingnya ini. Nah. Keren. Mereka itu jalan bareng. Oh iya, kayak ular tangga ya. Keren kan guys? Nah, untuk Minecraft TikTok hack ini, kalian kasih rate berapa nih? Coba tulis di bawah kolom komentar ya. Tapi ini keren banget. Lihat. Lucu ya. TikTok hack berikutnya. Nah, di TikTok hack berikutnya, seperti yang kita tahu, kalau kita nggak bisa memasang TNT di bawah air. Ya kan, Tun? Kamu tahu nggak? Pasti ya, Tun baru tahu. Betul sekali. Oke. Nah, kita coba ya guys. Kita pakai flint and steel di sini. Sebanyak apapun TNT yang aku pasang di bawah air ini, dia tetap tidak akan meledak guys. Oke, langsung kita aktifkan. Tuk. Nah. Meledak tapi nggak ada damage maksudnya. Meledak guys tapi tidak berdamage. Nah, di TikTok hack kali ini teman-teman, ada cara untuk membuat TNT meledak tapi berdamage di bawah air. Kita coba lihat ya. Nah, kamu lihat tuh, pertama-tama dia ke bawah air, terus dia pasang TNT-nya satu. Dan dikelilingi oleh apa ini? Sama sand guys. Dia terkelilingi oleh sand, terus ditutup sama sand. Boom. Nah, ada damage kan? Kita coba ya. Berarti di sini kita membutuhkan sand. Kita pakai sand dulu. Oke guys, langsung saja kita coba. Oke, kita langsung pasang guys. Bentar. Pertama-tama kita taruh TNT-nya di tengah satu. Terus kita pasang sand. Terus waktu kita aktifkan, kita langsung cepat-cepat pasang ini. Pasang. Oke. Bener juga ya. Keren kan? Coba ya, kalau bisa aku tes sekarang ya. Oke. Kita taruh di sini. Coba kita langsung
hancurkan. Itu kan ancur. Bedeme juga. Ini curang. Soalnya kita bisa bernafas di sini, guys. Ini ada udaranya. Alah, jangan banyak ngemeng. Yang penting bisa. Tuh, aduh, bisa. Aku lebih hebat dari Tito Hack, guys. Enggak, itu curang, guys. Bukan curang. Jadi Tito Hack kali ini benar, guys. Oke, langsung saja kita masuk ke Tito Hack yang ketiga. Kita coba lihat ya, dia bikin apa. Oh, dia ada taruh kayak gini, terus dia kasih armor stand. Oh, dikasih pisau. Oh, terus dibalik kayak gitu untuk apa? Oke. Oh, dilempar invisible potion, guys. Wow, jadi pisaunya tertancap di tempat ini, guys. Kudrun-kudrun kayak gini. Wah, keren. Kita langsung coba ya. Barang yang kita butuhkan adalah respawn anchor yang ini. Nah, barang yang kita butuhkan adalah respawn anchor. Terus anchor aja deh. Nah, ini dia respawn anchor. Terus glowstone, armor stand, pedang. Dan yang terakhir adalah invisible, guys. Visible. Invisibility potion. Oke, nah langsung saja kita buat. Oke, kita lihat ya apakah Tito Hack kali ini berhasil, guys. Pertama-tama kita taruh ini dulu. Terus kita isi dengan glowstone. Empat buah. Luar biasa kau ya. Itu akan meledak ya. Gimana sih kamu ini? Kelebihan. Astaga, maafkan aku. Ternyata gak boleh kelebihan, guys. Oke, pelan-pelan aja. Oke, kita isikan dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, udah cukup. Nah, setelah itu kita akan taruh armor stand ke atasnya di sini. Ya ampun, kamu meledakkan berapa banyak, woi. Tunggu, kok meledak sih? Jangan di daerah sini. Ini daerah pedesaan. Iya. Maafkan aku ya, villager. Aku gak sengaja. Ya ampun, guys. Eksperimen kita hampir gagal dan merusak villager. Astaga. Oke, kita isi ini aja dulu. Terus di atasnya kita taruh armor stand. Mana taruhnya? Kayaknya kita butuh ini deh supaya lebih aman, guys. Takutnya nanti meledak lagi, guys. Ya, buat apapun gak ada yang bener. Tunggu, meledak lagi tuh. Iya. Nah, oke, kita taruh kayak gini aja dulu deh. Nanti meledak lagi kan, aku gak ngerti kan. Oke, kita taruh di sini. Terus di bawahnya kita pasang glowstone 4 buah. Oke, nah kalau udah kayak gini, kita tinggal kasih sur ke atam ini. Aduh, guys, ternyata itu gak bisa di Java. Harus di bedrock, guys, bedrock. Makanya tadi gagal loh. Sampol ya, ya. Bukan sengaja, coba dulu lain kali. Ini anak ini buang bom pula. Inilah, ini pasti udah bisa berhasil, guys. Nah, pertama-tama seperti biasa kita taruh ini respawn anchor. Terus kita isi dengan glowstone supaya dia bisa bercahaya kayak gini. Di atasnya kita taruh armor stand. Nah, kan bisa kan? Kalau di Java dia langsung gerbang, meledak. Oke, terus kita kasih dia pisau. Wesek. Nah, tadi kayaknya dia membalikan si armor stand ini, guys. Berarti untuk membalikannya kita membutuhkan nempe. Dan yang terakhir adalah anvil. Oke, langsung saja kita taruh si anvil di sini. Dan kita ganti nempenya jadi groom. G-R-U-M-M. Nah, ini dia groom kita. Terus kita kasih dia nempe ini. Oh, salah teman-teman. Ternyata G-nya besar, sisanya yang kecil, guys. G-R-U-M-M. Nah, bisanya balik. Kok tengok balik dia. Nah, kalau udah balik-balik kayak gini, kita tinggal atur ininya aja tuh. Nah, kayak gini atau lebih kayak gini aja. Uy. Udah jadi kan? Terus terakhir kita kasih ini. Oke, kita lempar kasih dia. Wow, ternyata Tito Hack kali ini bisa, guys. Kalian lihat. Cuy, pedang berpotion sapi. Kau mau jadi pendekar sapi pedang? Mau katanya. Iya kan? Tito Hack kali ini berhasil, guys, semuanya. Pedang berbalik. Oke, dia pertama-tama melempar ender pearl ke atas. Terus dia spam oak plant, guys. Akar merah kayak gitulah, oke. Dan kita lihat. Dan dia langsung naik ke atas dong kayak gini. Kita coba ya, ini keren nih. Kalau memang bisa, Momon bisa menjadi spider girl ini. Asik. Pertama-tama kita cari dulu guanya, guys. Kita gali-gali dulu ya. Di sini tuh ada gua dalam, woi. Mana ada? Wah, guys, ternyata di dalam sini. Oke, guys, kita sudah menemukan guanya. Wah, pencarian gua selama berhari-hari ini. Nah, misalnya, guys, kita lagi mainin di dalam gua. Terus kita gak jadi
pikir kau udah meninggoy tau? Tunggu. Cumanya kita harus punya ender pearl tuh di sini supaya bisa teleport. Nah, terus kita membutuhkan nether wart. Oke? Okay? Nah, caranya itu dia pertama-tama melemparkan si ender pearl ini ke atas. Sup, baru dia spam. Oh, bisa tuh. So, sih bisa, guys. Mungkin harus di Java, Mon. Kita coba tes di Java ya. Baiklah, teman-teman. Sekarang kita udah ada di Java dan di map yang sama, tapi masih belum terbungkus sama si lava karena si Atun. Aduh, ya ampun. Atun udah join the game. Pusing ini kita kan. Ayo, kita cepat-cepat aja deh. Jangan lama-lama. Pertama-tama kita langsung cari ender pearl untuk teleport dan weeping vines. Nah, ini dia. Oke, langsung saja kita langsung lempar ke atas sini. Tunggu. Kita cari yang paling dekat deh. Misim, abang zombie, abang creeper. Awas dulu, kita mau coba TikTok hack dulu. Kita mau buktikan. Oke, kita lempar di sini aja ya, guys. Kita lempar, terus kita spam ini. Oh, bisa. Kita coba ya, sekali lagi, guys. Lo. Ada yang salah kah? Coba sekali lagi, guys. Kita lempar ini, tetap gak bisa. Bayangkan kalau misalnya kamu lagi dikejar ya. Bisa kamu cepat-cepat seperti begini. Rasakan. Bisa. Bayangkan itulah yang terjadi, guys. Jangan kalian macam-macam. Supaya adil dan aman. Oke, Tun, kau tengok, Tun. Coba ya. Ups. Hampir bisa, Tun. Coba kamu kasih aku ender pearl. Tadi bisa kayak ke atas-atas gitu. Ya ampun, ada zombie. Abang zombie, kelas dulu. Kita lagi coba TikTok hack, bang. Kita tes sekali lagi. Sup. Gak bisa, guys. TikTok hack-nya bohong. Baiklah, guys. Daripada kita coba yang tadi, kita ke TikTok hack berikutnya. Oke, untuk TikTok hack kali ini, di stand dan terus dia taruh elytra dan dibakar. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berubah. Langsung elytranya bisa berubah. Serius, kita coba apakah ini editan atau benar-benar TikTok hack ya. Oke, langsung saja kita ambil semua barang-barangnya, armor stand, elytra, dan terakhir itu magma block, guys. Oke, kita coba lihat ya. Sebenarnya aku sih pesimis banget dengan TikTok hack ini. Tapi kita harus mencobanya, guys, untuk mengetahui hasilnya. Oke, terus armor stand ini kita taruh ke elytra kayak gini. Dan terakhir kita akan coba bacakan mantranya. Humpali hapali chom, kita bakar ya. Hilang. Gagal, Mon, artinya, Mon. Coba sekali lagi, guys. Sekali lagi kita coba. Oke, kita taruh ini. Aku nggak percaya dengan kegagalan, guys. Asalkan kita berusaha, seharusnya bisa. Banyak ngemeng kau. Kita langsung bacakan mantra untuk dia. Hampali-hampali chom. Ayo, berikan aku. Loh. Gak ada. Kayaknya kita kena tipu-tipu, lihat. Bisa kah? Kamu lihat tuh di belakang aku ada sayap-sayap. Bisa goyang-goyang, guys. Serius. Ya ampun. Kita coba apakah kita bisa terbang. Momon sapi terbang api-api. Tunggu, kita cari tempat yang tinggi dulu. Oke, guys, kita akan langsung coba untuk terbang. Kita langsung sup. Bisa. Turunnya itu
hancur guys kayak gini. Nah, jadi sebenarnya TikTok hack yang ada di video itu bohong-bohong guys. Di sini kalau misalnya Momon taruh Elytra, kita pasangkan dan kita bakar, dia langsung hancur. Nah, kayak gini dia. Terus yang Momon pakai ini itu adalah mod guys. Jadi ya TikTok hack itu bohong-bohong. Sayang banget ya, padahal kalau beneran itu keren banget. Tapi ya sudahlah. Di sini ya, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like.